di bagian www.youtube.com/watch tanda tanya V sama dengan, terus masukin aja kode yang tadi guys. Nah, GZSBOYDWTQ teman-teman. Itu menuju ke satu episode rahasia teman-teman. Langsung saja 1, 2, 3 kita tonton guys ya. Let's go guys. Are you ready teman-teman? Godzilla get humble. Jangan bilang akan ada Godzilla guys ya. Oke, tonton aja guys ya. Apa yang akan terjadi? Oke, benar kan? Kok Godzilla guys? Yo, what's up teman-teman? Balik lagi sama gue Fine Art Gaming di konten bahas tuntas soal kode rahasia di episode 68 part 2 Skibi di toilet nih teman-teman ya. Oke guys, jadi gue akhirnya sudah menemukan apa sih arti dari kode rahasia yang ada di papan di episode 68 part 2 teman-teman ya. Tapi sebelum gue bahas, pastikan kalian semua para pecinta Skibi di toilet klik tombol like-nya, di share dan subscribe teman-teman, biar Bang Fine Art makin semangat bikin konten setiap hari buat kalian ya teman-teman ya. Oke guys, gue udah gak sabar teman-teman. Kita akan nonton dulu episode 68 part 2. Let's go. Ini dia guys ya. Kalian siap teman-teman? Kalian gak bakal nyangka guys ya. Oke, ada peperangan di sini guys. Ini episode gila sih. Gue harus akui Bang Dark Boom ini sangat cerdas ya teman-teman ya. Nah, lihat nih guys. Oke. Oh ya, buat yang belum tahu, kita POV-nya si kameramen plunger teman-teman ya. Dan ini ada logo Skibidi Toilet dengan wajahnya si G-Man teman-teman ya. Dan lalu dia ngehack komputer, terus dia ngomong, "Lu dapat dari mana itu?" Tapi gak apa-apalah, mantep. Nah, di sini dia megang handphone guys ya, buat yang belum tahu. Ini sedikit membingungkan teman-teman ya. Jadi antara si kameramen berdaleman merah itu pengkhianat atau bukan nih guys? Masih menjadi tantanya besar sih tuh. Terus dia bilang, "Lu ternyata pengkhianat." Terus kita ke-trigger guys sama ginian guys. Nah, lalu kita ke-trigger sama ini teman-teman ya. Terus langsung kita maju. Itu sebenarnya udah dihalangin, jangan ke sono, bahaya katanya. Cuma kita bandel guys ya. Oke. Tuh. Ternyata ini kayak semacam apa ya, tempat untuk mengupgrade para Skibidi Toilet teman-teman ya. Alias mempersenjatai lah guys, ditambahin jetpack sama cairan nuklir guys ya. Katanya serang? Jangan. Itu terlalu berbahaya. Nah, ini mau dapat pesan dari Bang Dark Boom guys. Lihat guys. Itu yang dua nunggu di belakang karena takut ketahuan guys. Tapi ujung-ujungnya kita ketahuan sama dua Skibidi Toilet itu ya guys ya. Dan langsung, untungnya kita langsung cepet untuk ngebasoka ya guys ya. Jadi selamat semua guys. Oke, langsung kabur. Aduh, tapi di sini gua, aduh guys ya. Ini episode gua sedih lagi sih guys, lihat deh guys. Kalian lihat ini guys. Kita lari untuk masuk ke dalam lift. Lalu muncullah saintis gila di sini guys ya. Tata. Oke guys ya. Aduh guys. Episode yang sedih sih guys ya. Guys, respect guys buat The Giant kameramen guys ya. Gue udah nonton berkali-kali tapi masih merasakan sedihnya teman-teman ya, karena dia salah satu pejuang teman-teman. Nah, akhirnya kita berhasil turun ke lantai dasar teman-teman. Dan kita menuju ke salah satu ruangan yang sangat amat creepy teman-teman ya. Oke, guys, di next episode bakal epic dan gila banget teman-teman. Dan gue mungkin akan ngebahas soal yang gue bilang guys, kode ya guys ya. Nah, kita balik dulu ke sini. Kita akan ngebahas soal kode. Kalian bakal terkejut sih guys setelah tahu kode itu artinya apa guys ya. Nah, kalian harus lihat ini guys ya, beberapa misteri-misteri. Guys, ini gue punya beberapa teori juga guys ya. Yang menurut gue guys, si kameramen berdaleman merah marun itu kayaknya, ini gue masih mengira-ngira guys ya. Nih, yang ngehack ini kayaknya dia antara 50-50 guys ya. Antara dia memang pengkhianat atau 50%-nya lagi dia itu memang suruhannya Bang Dark Boom teman-teman ya, untuk ngebantuin para pasukannya kita guys, aliansi. Nah, jadi menurut kalian, coba komen di bawah guys. Menurut kalian si kameramen hacker ini dia pengkhianat atau bukan guys? Boleh komen di bawah. Karena ini, nih lihat ya, gestur tangan ini guys. Sini semuanya masuk ikut gua. Terus dia tunjuk, si kameramen plunger tunjuk. Lu mencurigakan banget ya, lu kenapa bisa akses semua pintu yang ada di markasnya Skibidi Toilet? Tuh, lihat guys. Udah mau kita hajar ini guys sebenarnya. Nah, terus ke-trigger sama ginian.
Tuh lagi ngambil suku cadang buat dipasangin ke skibidi ya guys ya. Nah pas kita mau pergi dia langsung bilang jangan, di situ berbahaya. Logika nggak guys? Dia udah tahu tempat-tempat ini tuh ada yang bahaya dong nggak guys? Itu jadi pertanyaan gue juga guys. Kenapa dia bisa kayak lu jangan ke sono itu bahaya gitu? Dia tahu tempat yang bahaya dan nggak bahaya guys. Aneh kan? Itu mencurigakan sih guys ya, asli guys, gak jelas. Jangan dulu katanya bahaya. Nah di sini Bang Dahbuk sebenarnya mau kasih kita sinyal guys ya, mau kasih kita kayak pesan rahasia. Cuman kehalang sama sinyal di bawah tanah guys. Oke, kalian harus siap-siap ya guys ya. Oke, dan ini adalah ya kalian udah nonton lah guys ya di Easter egg gue ya guys ya. Oke, lalu meledak. Nah ini guys, yang akan kita bahas hari ini adalah ini teman-temanku. Set, oke. Yang akan Bang Fenat bahas hari ini adalah kode rahasia yang udah gue bahas juga di Easter Egg, tapi gue baru tahu hari ini teman-teman ya, yaitu adalah strip GZSBOYDWTQ teman-teman. Ternyata guys, kalau ini kalian masukin ke YouTube ya, dengan tambahan link-link YouTube yang di awal-awal tuh youtube.com/watch, terus masukin link ini guys, itu menuju ke salah satu episode atau video rahasia yang dibuat Bang Dahbum buat kita teman-teman ya. Wow. Gila, gue harus akui di sini teman-teman, Bang Dahbum ini sangat amat cerdas teman-teman dalam pembuatan episode-episode dia yang makin kesini makin gege sih guys ya. Jadi kita akan coba untuk memasukkannya teman-teman. Kita menuju dulu ke Mozilla gue ya guys ya, let's go. Oke guys, jadi gue gak jadi ke Mozilla teman-teman, gue pakai Google Chrome aja teman-teman ya. Dan di sini guys, kalian tinggal ini guys. Lihat ya, di bagian www.youtube.com/watch tanda tanya V sama dengan, terus masukin aja kode yang tadi guys. Nah, GZSBOYDWTQ teman-teman. Itu menuju ke satu episode rahasia teman-teman. Oke. Tapi sebelum gua klik teman-temannya, karena kita sudah berhasil memecahkan misteri kode rahasia yang gua bahas di Easter Egg. Yuk, kalian semua para pecinta Skibidi Toilet teman-teman, like dulu video ini, di-share dan subscribe biar Abang kalian ini makin semangat bikin konten setiap hari buat kalian nih teman-teman ya. Tanpa bolong-bolong sehari pun kita setiap hari konten buat kalian guys. Oke, langsung saja 1, 2, 3 kita tonton guys ya. Apakah ini? Iklan ya. Gak apa-apa guys, kita tonton iklan bentar ya guys ya. Oke, let's go guys. Are you ready teman-teman? Godzilla get humble. Jangan bilang akan ada Godzilla guys ya. Oke, tonton aja guys ya. Apa yang akan terjadi? Oke, bener kan? Godzilla guys, beneran loh. Waduh, jangan bilang Godzilla mau datang ke episode 68 part 3 nanti. Oke, lawan Titan TV Man upgrade. Aduh nih, ini adik-adik aku sensor ya, sorry banget ya adik-adik ya, karena banyak yang kalian di bawah umur teman-teman. Oke, terus ini apa nih guys? Ada TV Man, Kopium. Apa maksudnya guys? Oke, apa maksud dari Kopium teman-teman? Jadi guys ya, ini kayaknya ini nggak tahu antara bocoran atau bukan, tapi menurut gue ini cuman fun video aja alias troll video buat seneng-seneng doang ya guys ya. Jadi kayak ya just for fun aja guys. Dan ini juga nggak publik teman-teman ya. Ini di non-public sama Bang Dahbum. Jadi buat kalian yang bisa ngebuka link ini setelah kalian nonton video ini dan kalian udah tahu caranya untuk mengakses video ini, barulah kalian bisa teman-teman. Yaitu adalah dengan menggunakan kode yang tadi gue sebutkan itu teman-teman ya. Oke, kita tonton sekali lagi guys ya. Lucu juga nih guys, tiba-tiba bisa nyasar ke video ini dan ada Godzilla guys ya. What the crick man. Nih shoot. Wah, gila sih. Ini editannya juga keren anjir guys. Oke, dia pakai jurus dan seret. Kenapa Bang Dahbum bikin berdarah-darah gini ya? Jadi kita harus nge-sensor ya. Gak bisa gak di-sensor guys. Ya, langsung gini ya. Waduh, gila sih. Nice banget guys. Kopium. Oke. Gua gak tahu guys kopium itu apa teman-teman ya. Coba mungkin yang tahu kopium itu apa boleh komen di bawah. Menurut gua itu antara oksigen, tapi oksigen sih kayaknya guys ya. Dan dia ngasih ke siapa guys? Nah, ini ngasih ke siapa? Masih jadi pertanyaan guys. Dia ngasih ke siapa teman-teman ya? Oke guys, udah habis jadi videonya teman-teman ya. Thank you banget yang udah selalu support guys. Biar gue juga makin semangat cari-cari Easter egg, nyari-nyari rahasia, apapun itu soal Skibidi Toilet teman-teman. Thank you banget teman-teman yang udah selalu support gue dengan cara nonton dan like video ini teman-teman ya. Yes,
So, gue abang kesayangan kalian, gue Fine Art Gaming, gue pamit dulu. Sekali lagi sebelum kalian cabut juga, yuk guys, tinggalkan dulu like, share, subscribe-nya biar nih abang kalian makin semangat ya guys ya, oke? Ya wes teman-teman, kita ketemu lagi. Mungkin nanti aku akan upload konten kedua juga, mungkin malam ya guys ya. Kemungkinan itu adalah konten Gary Mod pergi ke markas besarnya. Ayo, markas besar siapa guys ya? Silakan kalian tonton aja guys. Jadi ada rahasia di markas besar kameramen teman-teman. Wow, kita akan melihat kameramen Titan di upgrade teman-teman ya. Jadi pastikan lu nonton teman-teman, ini episode bakal keren banget guys ya. Oke, Fine Art Gaming, bye-bye. Ciao lagi guys.